pusaka abadinan jaya. Ketika salah satu keajaiban alam di dunia menjadi milik Indonesia, maka itu adalah Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Bukan cuma alam, budaya yang lestari di sini menjadikan Sumbawa kaya dan patut untuk dicintai. Gue Vincent Jordan. Dan gue Naomi Zaskia. Nih, kami akan berbaur dengan warga lokal, melihat keindahan, kearifan budaya, serta keberagaman yang dimiliki Sumbawa. Inilah Tanah Air Datang! Galeriera no sor piaro grare. Galeriera, ola galeriera no sor piaro. Sumbawa, tempat di mana langit biru dan cahaya matahari yang cerah siap menyambutmu. Pulau cantik ini ada di Nusa Tenggara Barat. Kami menuju ke bagian utara Sumbawa, yaitu Pulau Moyo. Setelah menempuh perjalanan sekitar 2 jam menggunakan speedboat dari pusat kota Sumbawa, kami tiba di Desa Labuan Aji, salah satu desa yang ada di Pulau Moyo. Udah gak sabar nih, pengen lihat pesona tersembunyi Pulau Moyo ini. Makanya kita pun bergegas menuju air terjun yang menjadi unggulan di sini. Air terjun Mata Jitu. Hai kakak! Wih, kita mau menuju kemana dong? Kita mau ke air terjun Mata Jitu. Wih, dengerin dong desiran airnya terdengar keras banget. Keras banget, aduh, udah gak sabar mau nyebul, pasti seger banget kan airnya seger di bawah. Seger banget pasti. Ayo kakak, let's go kakak! Akses menuju air terjun Mata Jitu ini begitu sulit, kakak. Sangat dekat dengan perkampungan warga di sini. Lihat deh kakak, sepanjang jalan menuju Mata Jitu ini masih sangat asri. Inilah primadona yang mendunia dari Pulau Moyo. Mata Jitu Waterfall is one of the most beautiful place you can go. Inilah Tanah Air Datang! Indonesia, tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Inilah salah satu keindahan di Pulau Moyo yang mendunia, air terjun Mata Jitu. Air terjun yang memiliki julukan Queen Waterfall, keindahannya udah terkenal hingga ke mancanegara. Bahkan mendiang Putri Diana pernah berkunjung ke air terjun ini. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Terjun Mata Jitu memiliki 4 undakan dan 7 kolam yang cantik. Ditambah batuan kapur di permukaan dinding undakan yang membuat pemandangan di air terjun ini sempurna. Bikin gue gak sabar untuk nyebur. Kami beruntung banget datang ke sini saat air terjun Mata Jitu lagi jernih-jernihnya, kakak. Benar-benar suasana yang amazing banget, banget, banget. Apalagi dikelilingi oleh pepohonan yang besar. Adem dan sejuk banget, kakak. Airnya jernih banget. Wangi terus kata
kalau kayak gitu dan pemandangannya dong ya, Qatar bagus banget kayak surga. Oke, kita lanjut aja ya berenangnya ya. Let's go, kita mau pergi. Airnya juga dingin dan seger banget kakak, cocok untuk relaksasi sejenak, melepas penat dari hiruk-pikuk ibu kota. Lihat deh kakak, airnya yang jernih bikin kita bisa melihat langsung dasar dari kolam air terjunnya. Berbeda dengan air terjun pada umumnya, air terjun Mata Jitu dikelilingi oleh batuan kapur sehingga air di kolamnya tampak berwarna hijau toska gini kakak. Jernihnya air membuat kami betah untuk berlama-lama menyelam di sini, kakak. Kakak, aduh seru banget ya, Nom. Enak banget, segar. Bener, seger banget. Hai. Ada warga lokal. Ada kakak. Halo, kakak. Hai. Boleh ikutan gabung gak? Gabung ya. Boleh gabung. Gabungan. Ayo, kakak. Ayo. Wah, ternyata ada beberapa kakak-kakak warga Pulau Moyo yang mengenal kami. Biar makin seru, gue dan Naomi mau ikut gabung sama kakak-kakak. Wah! Hai kakak, kita udah ketemu kakak-kakaknya nih. Desiran air terjun yang jatuh membasahi tubuh dibarengi canda tawa kakak-kakak Pulau Moyo melengkapi kebahagiaan kami di sini. So happy! Curah air di sini lumayan deras dan di sekeliling air terjun ini memiliki batu stalaktit yang cukup tajam, makanya kami ekstra hati-hati. Hanya alang-alang pagar rumah kita tanpa anyeli, tanpa melati. Lihat deh kakak, betapa tinggi dan megahnya air terjun Mata Jitu ini. Kami kayak lagi di mulut goa dengan dinding yang lebar dan air mengalir dengan derasnya. Kami terlihat kecil banget berdiri di balik air terjun ini. Hanya bunga bak. Wih, seger banget cuci rambut dan muka langsung di bawah air terjun. Berasa lagi iklan sampo. Punya kita. Suara derasnya air terjun ditambah hembusan angin dan sesekali kicauan burung membuat suasana di air terjun ini semakin eksotis, kakak. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini. Wahyu dan teman-teman terlihat bahagia. Senyuman mereka menumbuhkan rasa senang di hati kami. Rumah kita. We had a kind of love, I thought that it would never end. Oh my lover, oh my other, oh my friend. Tenang, satu kata yang bisa menggambarkan suasana di tempat ini.
Di sini kami berkumpul menikmati keindahan pemandangan air terjun Mata Jitu. Kami benar-benar menikmati suguhan yang ditawarkan Mata Jitu. Setelah ini kami akan masuk ke Desa Labuan Aji, desa indah yang terkenal dengan keramahan warganya. Semakin dijelajahi, pesona dan potensi keindahan Pulau Moyo semakin menarik, Kakak. Berkunjung ke suatu daerah nggak lengkap rasanya kalau nggak ikut keseharian warganya. Halo Kakak, sekarang kita mau ngapain, Om? Kita mau mancing tapi dengan cara tradisional. Oh, kita mau nangkap ikan ya, sama adik-adik. Siang ini, kami bersama adik-adik Pulau Moyo akan berburu ikan menggunakan alat tembak tradisional, Kakak. Ayo, Kakak, kita cari ikan. Ayo. Ayo, deh, cari ikan. Ayo. Tak perlu jauh berlayar untuk menemukan banyak ikan di Pulau Moyo ini, Kakak. Hanya berjarak beberapa meter dari daratan saja, kami sudah bisa mencari ikan yang nantinya bakal dijadikan santapan enak. Gue menyelam mencari ikan yang bersembunyi di balik indahnya terumbu karang. Doakan kami bisa dapat ikan yang besar ya, Kakak. Soalnya arus lautnya lagi kencang banget, ditambah lagi ikan-ikan di sini gesit-gesit banget. Jadi harus konsentrasi kalau belum ahli kayak kita kayak gini. Wah, Kakak, akhirnya dapat juga nih ikan yang besar. Ayo, bawa dia lagi ya. Oke. Mari kakak nih ikan ini. Kecil-kecil cabai rawit semua ya adik-adik di sini. Lihat deh Kakak, mereka lihai sekali menggunakan alat tembak ikan ini. Keren banget ya. Asik, jadi juga nih bikin kuliner khas Moyo yang berbahan dasar ikan. Ibu, kita udah dapet ikannya. Saat kami mencari ikan, ternyata para ibu sudah menyiapkan beberapa bahan masakan. Kita masak, ayo. Kita bikin cepat. Ini sudah disiapkan bahan-bahannya. Okay. Tapi ada yang kurang nih. Apa ibu? Perlu diambil lagi. Okay. Jordan ambil kelapa buat bikin nasi kelapa. Naomi ikut sama saya. Oke, okay, siap. Mamuna cari bahan-bahan cepatnya. Oke, okay. Ini saya taruh ya. Taruh sini ikannya. Kita cari binang. Gue bertugas untuk mencari kelapa bersama Bapak Adnan. Pohonnya sih nggak terlalu tinggi, tapi tetap aja gue nggak bisa naik pohon ini, Kakak. Gak cukup banget, Kakak. Ayo, Pak. Wih. Asik. Oke, Pak. Selamat, Pak. Turun, Pak. Mantap. Jordan nyari kelapa. Sementara gue nyari binang atau yang biasa kita sebut belimbing ulu. Nah, ini Naomi, pohon binangnya. Nanti ini kan tinggi. Nah, nanti Naomi yang ambil, saya yang pegang ya. Oke. Okay. Ah, tuh aku dapat. Gak susah untuk menemukannya di pulau ini, Kakak. Ayo, ayo itu Nom, ambil lagi. Yang banyak kita biar banyak biar tambah sedap ini, banyak ini. Sip. Dah. Udah banyak tuh.
Ya udah kita lanjut. Ambil daun duku. Iya, kita ambil daun dukunya ya. Oke, yuk. Yuk. Setelah itu, kami lanjut mencari daun ruku untuk melengkapi bahan masakannya. Ini dia kakak, namanya daun ruku. Mirip banget sama kemangi, tapi ini bukan kemangi kayak yang biasa kita tahu. Sayangnya ini nggak terlalu banyak ya Bu ya? Iya, ini lagi musim kemarau soalnya. Tapi ini cukup kok, ini aromanya ini yang bikin orang nambah nafsu makan. Setelah semua bahan masakan terkumpul, now it's cooking time. Bapaknya atau Jordan nih yang mau pecah kelapa, bantu ibu buat bikin nasinya. Bapak deh kan lebih jago. Atau kan Jordan aja, masa, saya kasih oh, yang jajar. Terus yang disuruh anak muda dong. Oh sini saya jago. Ini. Tuh. Salah itu terlalu. Udah bapaknya mau pecah Pak. Gitu harus cepat gini caranya kalau pecah kelapa. Saya kayak gitu Pak. Gimana bisa cepat masak? Si Jordan nih gimana sih? Wih, ini airnya boleh saya minum enggak Pak? Jangan, ini airnya untuk beras. Gue baru tahu kalau beras bisa dimasak pakai kelapa gini, kakak. Beras yang telah dibersihkan dimasukkan ke dalam kelapa yang sudah dibolongi atasnya, beserta bahan-bahan lainnya, kakak. Sekarang kita langsung kita bakar biar seru Jordan yang masukin ke apinya. Oke. Sekarang kita masak ya, kita taruh. Sebelahnya. Oke, sekarang kan sambil kita tunggu nasinya mateng. Iya, ngapain ini? Sekarang kita olah buat lauknya. Selagi menunggu nasi kelapa mateng, gue dan Pak Adnan membersihkan ikan yang akan kami bakar. Ini adalah kali pertama gue membersihkan ikan seperti ini. Maaf banget ya kakak, jujur gue bener-bener gak kuat lihat ikan yang disembelih. Kakak, ini kalau aku lihat ikan ini kan gede banget. Terus isi perutnya tuh kayak kuning-kuning. Bau amis banget makan perutnya. Nah, setelah dicuci bersih, kita bakar deh ikannya. Sementara itu, gue bersama Ibu Muna dan Ibu Nia membuat kuah sepat yang terdiri dari beberapa bahan khas Sumbawa, termasuk yang tadi sudah kita ambil, kakak. Semua bahan masakan kemudian diulek sampai tercampur. Bahan-bahannya jambu mete, terong, perasan jeruk, dan terakhir ditambah daun ruku. Sekarang ya tinggal dibakar. Oke, Kak Jordan, ikannya udah matang nih, matang diangkat sini, nih. Oh, lihat nih kakak ikan ini. Gede banget tuh. Bisa kenyang nih kita. Kenyang sih, se-RT kenyang. Yuk, saatnya kita makan ya. Ayo. Ya, ini ikan ini tuh termasuk yang tulangnya tuh nggak gampang rontok ya. Dan ikannya itu tebal banget nggak sih dagingnya? Iya benar. Oke, sini biar aku bagi-bagi. Terima kasih. Sama-sama. Waktu yang ditunggu-tunggu tiba, saatnya makan. Mari makan kakak, menikmati sempat. Makan semuanya, makan. Ayo Naomi Jordan, kalau masih nambah lagi kita cemplung lagi ke laut. Oi, cari lagi. Ini pakai tadi binangnya. Set. Ada rasanya. Segar banget. Asam dari binangnya tuh bikin semuanya jadi fresh. Ya. Terus pedas dari kuahnya, enak banget. Ini yang membuat orang jadi kangen sama Sumbawa untuk makan sepatnya. Ikannya juara banget, tembel banget dagingnya. Pedas-pedas sedikit, asem-asem, segar, gurih, enak semuanya ada di sini. Wah, justru aku paling suka ikan sama ini, bumbu sepat ya namanya Ibu ya. Bumbu sepatnya enak sepatnya banget. Aku mau nambah. Iya. Sampai ya Bu, basin makan sepat selagi di Sumbawa. Beuh, semua rasa menyatu di dalam olahan ini, nikmat banget kakak. Ini
ini sih enak banget kakak. Menu restoran bintang 5 mah lewat. Makan siang with a view check. Walaupun dimasak dengan kelapa, tingkat kematangan nasinya tetap rata kakak. Ditambah dengan rempah-rempah di dalamnya, membuat nasi kelapa ini semakin gurih. Saking enaknya, gue jadi nambah berkali-kali kakak. Bapak, ibu, terima kasih ya sudah mengenalkan masakan lezat ini ke kami. Nanti aku bakal masak lagi di Jakarta. Gokil, ini sih menu yang gak bakal gue lupain dan pastinya bakal gue kangenin. Warga Pulau Moyo mayoritas berasal dari etnik Bima dengan mata pencaharian sebagai petani dan berkebun. Tak hanya alamnya yang indah, Moyo juga dikenal sebagai salah satu penghasil mete terbesar di Indonesia. Bisa, tapi satu, nggak ada ulet kan? Nggak ada. Nggak ada. Aman. Okay. Nggak ada ulet bulu. Ayo manjat. Berapa banyak? Awas, hati-hati, pelan-pelan. Nomi juga naik di sini nih? Iya. Oke. Okay. Hati-hati. Pas banget, minggu ini adalah musim panen jambu mete di Pulau Moyo, kakak. Penasaran banget deh, pengen manjat dan manen jambu mete. Yang merah bila perlu. Sebagian buah sudah dipanen kakak, jadi hanya tersisa buah-buah yang lumayan jauh dari ranting pohon. Nih, jatuhin aja. Jatuhin. Wih. Mana sini? Tak tangkap sini. Sini bu. Ting. Ya. Ya. Kita ditinggalin masa panen jatuhnya. Oh, kagetan sih main HP melulu. Oh, ayo, kan, ketahuan kan. Ayo Jordan naik lagi biar dapat banyak buat rujak kita. Ayo. Ayo. Mau mana? Saya terima aja di bawah deh. Wah, Jordan curang banget nih kakak. Gak mau bantuin gue manjat pohon jambu. Abang. Tuh, abang. Tuh, tuh. Nah, tuh. Sabar. Nah, itu tuh. Dikit lagi. Waduh. Wah, tuh lihat tuh kakak. Aku baru pertama kali lihat jambu mente. Ini tuh kayak cabai rawit tapi versi gede gitu loh. Tuh lucu banget tuh. Jatuhin ke sini, Nom. Nih, sini jangan kepala gua lagi ya. Nah. Ayo. Wey. Nah, kakak, ini dia hasil panen kita. Hasil panen kita ya, nah, semua ya. Lihat deh, seger-seger banget kan jambu mentenya. Gak sabar deh bikin olahan dari jambu mente ini. Let's go, kakak. Setelah makan dan panen jambu mete, kami diajak Bapak Adnan dan para ibu untuk menikmati keindahan alam Moyo lainnya. Kami akan diajak ke air terjun lagi, kakak. Gak sabar banget deh, pengen eksplor air terjunnya. Ayo, Nomi, kita lebih cepat lagi jalannya. Ayo, cepat nyampe ya. Kamu sakit, ibu pelan-pelan ya. Ayo. Ibu, kayaknya airnya udah kedengeran deh, Bu. Deket ya, Bu, ya? Dekat, di sini cuma dekat sama desanya. Oh. Sedekat hatiku padamu. Aduh. Bisa aja. Mbak Nomi gak usah cemburu dulu. Dekat ya. Baru cemburu-cemburu. Ayo cepet Nomi, Jordan jalannya udah mau nyampe itu. Ayo. Nomi, hati-hati. Wah, lihat. Wah, kakak bagus banget. Hanya bilik bambu tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan. Wah kakak-kakak, gue bener-bener dibikin speechless sama keindahan di Umbai. Haruskah kita belanjak ke kota? Hijaunya pepohonan yang mengelilingi air terjun menjadi ciri khas air terjun di Umbai nih kakak. Lebih baik di sini,
bagus banget. Mengumpet rasanya. Ih. Air terjun ini beda dari air terjun yang lain karena ada sungai ini ya. Yaudah kita langsung lompat aja nih. Let's go kakak, kita lompat. Kali ini kami menikmati air terjun dengan cara yang berbeda kakak. Kami akan swing dan backflip dari air terjun ini. Seru banget kakak, gue ketagihan untuk cobain lagi. Kakak, seru banget kakak. Gila, gak serem sama sekali. Seru banget, airnya enak banget, jernih. Kakak-kakak di rumah mesti cobain kalau ke bawah. Seru banget, sekarang giliran Naomi. Ayo Naomi. Ayo Naomi. Jujur Lid, to be honest, ini pengalaman pertama gue swing di air terjun kayak gini. Gokil Naomi, keren banget. Lihat kakak, Ibu Desi juga gak mau kalah tuh buat cobain swing. Pak Adnan dan kakak-kakak di sini jago-jago banget swingnya kakak. Gak gampang loh untuk bergelantungan kayak gitu. Wah kakak, ibunya berani banget ya, emang ya? Iya, berani banget. Hebat banget ibunya, keren banget kakak. Ayo kita cobain lagi kakak, let's go! Gue mau cobain gaya baru kakak, swing dengan sensasi yang lebih macu adrenalin gue, swing sambil backflip, here we go! Gokil, akhirnya gue bisa push diri gue untuk mencoba hal yang lebih ekstrim. Kakak, literally seseru itu dan gue bangga banget dengan diri gue sendiri karena gue bisa naklukin rasa takut untuk coba ayunan tali ini. Ibu Desi ini emang juara banget kakak. Gak cuma berani swing, Bu Desi juga mau cobain lompat dari tebing. Keren banget kan? Wah, gue takjub banget sama keberanian Ibu Desi. Kalau Ibu Nia gak ikut mandi-mandi karena gak bisa berenang kakak. Curang ih, gimana kalau kita bahasin aja Ibu Nia? Gimana semuanya? Seru? Seru! Keseruan kami gak hanya sampai di air terjun ini kakak. Kami juga diajak ngerujak with a view sama bapak dan ibu-ibu di sini. Rujak ini berbahan dasar jamu mete yang tadi kami panen. Ini jamu yang saya petikan, Ibu. Ya, terus. Gimana rasanya, Mbak Naomi? Asam banget, Ibu. Asam. Atau lebih enak? Nyam. Enak rasanya. Manis, asam-asin. Asin dari, apa namanya? Asam buahnya sama bumbu rujaknya. Jadi, kakak, untuk warga-warga di sini, ini udah hal yang biasa. Buah dari jambu monyet ini, buahnya dipakai buat rujak. Kacangnya dijual, jadi kacang olahan-olahan sebagainya. Huhuu,
Nano-nano banget rasanya kakak, asam, manis, sepet, kayak kehidupan. Pedes asin manis rujaknya, beuh, mantap kakak. Rasanya tuh kayak abis ditinggal pacar terus ketemu yang baru. Yeah. Yeah. Sugar, meskipun gue lagi sariawan, tapi tetap nggak bisa berhenti makan rujak jambu bete ini kakak. Terima kasih bapak, ibu, dan kakak-kakak yang telah membawa kami ke tempat yang indah dan seru ini. Benar-benar pengalaman yang nggak akan aku lupain. Perjalanan kami di Pulau Moyo masih berlanjut kakak. Tak hanya bergantung dengan hasil tani dari ikan, sebagian warga di sini juga berternak hewan seperti kerbau dan sapi. Wah, ini kerbaunya namanya siapa ibu? Tibel. Let's go. Okay. Go. Let's go. Ayo Tibel. Sini ibu, sini ibu. Belakang. Kasih. Ini nurut ya? Ayo temannya ikutan tuh, temannya ikutan tuh. Ayo mandi yuk. Ibu biasanya mandinya di mana bu kerbaunya? Oh di situ. Kalau biasanya mandiin kerbau di kubangan, sore ini kami akan memandikan kerbau ke pantai kakak. Ayo sini Tibel. Ayo Nomi, Jordan, kita mandiin kerbaunya. Pakai apa nih bu mandinya bu? Pakai ember atau ini ada pakai tangan boleh. Oke, buat gosok ini. Iya. Yuk langsung yuk. Iya. Yuk mandi mandi. Siram dong. Siram. Siram mandi. Buat buat. Ini nggak suka. Wah kakak, kerbonya takut kena air. Ya, biasanya kami takut air, ini kerbo. Wow, kerbaunya terlihat lumayan panik ya kakak. Gue pun jadi ikutan panik. Manja. Manja. Ternyata perlu bonding juga untuk bisa mandiin kerbau kakak. Kakak ternyata mandiin kerbau itu susah-susah gampang ya. Tiga lagi gak mau mandi hari ini. Bener. Kita harus bangun hubungan dulu biar lebih mesra sama Tibel gitu. Sayang gitu kan. Bener. Kita lanjut ya. Kita lanjut kayaknya kita mau sunsetan aja katanya ada apa? Ada pasir putih. Sagele. Kan? Apa namanya? Kakak Sagele namanya. Yes. Kita sunsetan di situ nanti sama anak-anak warga lokal sini ya. Yes. Oke kakak, temenin kita jangan kemana-mana, tetap di Tanah Air Beta. Sampai Tibel. Terasa waktu cepat berlalu. Kami menikmati senja di pasir timbul Takat Sagele bersama adik-adik Pulau Moyo ini. Hai, sekarang kita mau main tangkap bola. Yes. Nah,
Ah, bahagia banget bisa main lempar bola dengan adik-adik yang super ramah ini. Tawa ceria dari adik-adik ini benar-benar bisa membawa positive vibes deh kakak. Aku jadi ikutan senyum, ketawa, bahagia rasanya. Adik-adik ini mengingatkan gue untuk selalu positive thinking, jalani apa yang ada di depan mata dan nikmati hidup yang cuma sekali ini saja. Kami terus bermain seakan ingin menahan senja agar tak buru-buru hilang dari cakrawala. Kesempatan dan kenangan yang jarang ini bakal aku simpan erat-erat dalam hati. Izinkan ku lukis senja, mengukir namamu di sana, mendengar kamu bercerita. Takjub, warna jingga langit benar-benar sangat indah kakak. Biar ku lukis malam, bawa kamu bintang-bintang. Matahari terbenam seakan tersenyum meninggalkan kebahagiaan di hati kami. Rasa syukur memenuhi hati kami. Menangis tertawa. Senyum mereka, pemandangan yang elok ini, pantas sudah menyebut hari ini berlalu dengan sempurna. Terima kasih adik-adik, terima kasih warga Pulau Moyo sudah menerima kami dengan hangat dan memperlihatkan keindahan Moyo yang tak ada duanya. Semoga di lain waktu kita ketemu lagi ya. Kau bahagia.